Nanti dia muka jadi ya. Sirih, mana sirih? Okey. Bila pemain. Hai. Salam sejahtera, salam Perak Aman Jaya, dan salam satu Malaysia. Saya Habibie Zain, dan sebagai tuan rumah bersama dengan isteri saya Puan Maznah binti Musa, mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada jemaah rumah terbuka saya pada hari ini 8 Ejen 9 2012. Dan saya juga berterima kasih kepada rakan dari kaum Cina yang datang ramai-ramai, melambangkan satu konsep perpaduan satu Malaysia. Ada kaum Cina, ada kaum India dan sebagainya. Dan saya mengharapkan pemufakatan ini, kerjasama ini, hubungan erat ini menjadi satu ikatan yang akrab untuk penduduk Perak, sebenar dengan logo, moto Perak Aman Jaya. Dan saya menyeru supaya keamanan ini, keharmonian ini dapat dikekalkan sehingga bila-bila. Dan juga hari ini juga kita berterima kasih kepada Mat Tafiz Tabiah Umah Batu 29 Batu Kurau yang didatangkan khas dari seramai 40 orang untuk sama-sama kita raikan anak-anak yang istimewa ini, yang begitu istimewa bagi saya dari kecil sampai ke dewasa. Dan kita lihat begitu gembiranya mereka pada hari ini. Jadi saya sekali lagi mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin, bersuruh penduduk negeri Perak khasnya, Malaysia amnya. Dan saya menyeru dan saya berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan keharmonian, kegembiraan sebenar Hari Raya Aidilfitri ini dapat dikekalkan sampai bila-bila lah. Dan menyeru kepimpinan yang ada ini, moga di Perak ataupun di Malaysia, dapat dikekalkan. Kerana pemimpin-pemimpin ini kita lihat dapat memimpin dengan baik dan menjaga semua kaum dengan adil dan saksama. Saya sebagai pengusi pertubuhan Asidik, pertubuhan Asidik, Asidik semua orang tahu yang konsepnya yang benar, yang bersih, yang lurus, yang amanah, menyerulah agar keharmonian, keamanan ini dapat dikekalkan. Dan saya minta seluruh rakyat Malaysia, terutama di Perak, berdiri teguh untuk mengekalkan bendera Malaysia itu yang diwujudkan 55 tahun yang lepas
dapat dikekalkan. Dan kita patut hormat pemimpin kita. Jangan kita mengikut gejala tauladan budaya yang daripada barat itu, kita bawa ke Malaysia ni. Saya Hu Yaolai. Saya berasa bangga kerana dijemput menghadiri satu majlis merayakan Hari Raya Aidilfitri. Saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua orang Melayu. Walaupun Hari Raya ini hanya untuk orang Islam, tetapi orang Cina, orang India juga dijemput. Jadi satu ini satu konsep yang patut kita hormati. Saya walaupun saya seorang Cina, tetapi saya rasa saya sebagai orang Malaysia. Lagi ya, kita dengar apa makbar ini. Dan kepada yang ingin pulang, okay, saya mewakili ya semua, saya mewakili.